bete sama kamu. Aku kesel sama kamu. Aku bete, bete, bete. Itu lagu. Sungguh teganya dirimu. Teganya, teganya, teganya. Itu lagu juga. Entahlah, aku bihun mau nulis apa. Yang ada aja lah ya. Tapi gak ada apa-apa. Gimana ya? Sebenarnya mau nulis puisi, tapi gak ada inspirasi. Udah minum kopi, masih aja gak ada isi. Kopi habis 2 gelas, pinter kagak diabetes. Soalnya aku pernah diajarin sama anak senja, katanya kopi sumber inspirasi. Iya sih, kalau dilihat hidupnya dia, ngopi, merokok, lihat senja. Ngopi, merokok, lihat senja. Aku takut kalau dia di ronsen hitam semua. Kasian. Ada lagi yang aku anak senja, tapi keluarnya malam. Dia anak senja yang salah server. Main Mobile Legend mati mulu. Main PUBG tusun mulu. Mending main comberan, gak nyusahin yang lain. Waktu itu dia pernah aku saranin jadi kang cebok keliling. Gak mau. Padahal lumayan buang-buang waktu. Tapi kata dia lagi musim corona, jangan keluarin dulu. Iya sih, kerjaannya kayak gitu ngotorin tangan. Kita aja gak ngapa-ngapain disuruh cuci tangan mulu. Saking sering cuci tangan, cetekan zaman sekolah muncul lagi di telapak. Ya abis mau gimana? Namanya hidup, kadang di bawah, kadang gak pernah di atas. Kita hanya bisa menikmati apapun yang terjadi. Ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Iya, itu lagunya Bondan, aku tahu. Yang bilang lagunya Wiz Khalifa itu siapa? Huh, aku kesel. Emang kamu gak kesel? Aku tuh kesel, kenapa Dora tiap jalan-jalan banyak nanya. Emang dari rumah gak prepare dulu? Makanya kalau apa-apa itu bikin jadwal, jadi gak banyak nanya. Kenapa ngomongin Dora sih? Ya abis kalau ngomongin kamu jatuhnya gibah. Dosa tau. Ya namanya hidup. Mau gimana lagi? Udahan kali ya. Daripada nama panjang, susah ngeditnya tau. Yaudah ya. Terima kasih. Dadah. Hehehe. Pergi dan bawa hatiku. Jangan kau hempaskan lagi. Bentuk sampai